Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channelnya Maman. Dibagiin sebanyak-banyaknya di seluruh media sosial kalian ya. Makasih. Halo, assalamualaikum. Nama saya, nama lengkap ya? Nama lengkapnya Lia Chandra Novitasari. Orang tua saya di Kecapi. Di sini saya pengen belajar bareng Kak Maman. Belajar apa nih? Belajar acting, belajar apa? Recycle lagu mungkin ya. Pokoknya belajar segalanya lah sama teman-teman yang di sini. Kalau nanti sama menonton apa yang ada diri saya di situ ada kurang dalamnya, saya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Leh, main yuk. Yuk. Yuk aja lo main kemana coba? Gue punya cewek nih, cakep tau. Ceweknya itu kayaknya santri tuh, cakep. Udah punya ini juga nih. Udah punya rokok nih, rokoknya kedai. Bajunya bolong. Waduh, gak apa-apa lah. Ini dimasukin aja, gak bakal kelihatan juga kok. Ada bensinnya gak ya? Soalnya ini muter abang gua ini, bukan muter gua punya motor. Sekarang aja diterima ya. Standar ini mah? Standar? Waduh. Starter pula ini mah. Waduh, gak bisa gua, coba engkolin. Udah kita dorong aja lah. Untung udah deket, gak terlalu capek gua. Yuk kita masuk. Ayolah. Mudah-mudahan ceweknya ada. Aku lagi mau siap-siap mau pergi. Waduh, padahal udah ini loh, udah persiapan, udah bawa rokok, udah macet nih. Aku lagi nunggu teman, kebetulan ada acara di luar. Sorry ya, aku mau pergi soalnya ya. Siap kencan mandi menurut tadi. Siap, Merin. Maaf ya. Udah manggil. Baik sekali kalau mau main di sini, mandi dulu. Kalau mau masuk gak apa-apa, siap mau nanti. Tapi ada air minum gak sih? Minta minum dulu ya, bentar ya. Boleh, masuk aja. Nganjang terjadi, mending kayak minum-minum lah. Emang dari mana tadi? Dari rumah, emang sengaja mau ke sini. Guys, ini orang balik lagi. Udah yuk kita balik lagi aja. Thank you.
mau main. Oh ya udah, tunggu aja di rumah ya, ntar lagi datang. Ya udah, kami. Eh, leh, kok itu ada motor? Kayaknya ada yang main tuh. Tadi katanya nggak ada alasan mau pergi. Iya. Kok ada motor? Oh, jangan-jangan ada yang main ini. Intip yuk. Pada. Ditungguin sama tadi. Siapa? Sendiri lah di rumah. Belum disuruh duduk, ini duduk aja lah. Jadi rencananya saya minggu depan mau kesini sama keluarga. Mau ngapain, A? Kan sama orang tua. Ya. Kok lama banget sih ditungguin? Tadi biasa macet. Tadi kayaknya ada yang main ya di sini ya? Iya, tadi tuh ada di sini. Terus? Gak tahu siapa sih itu berdua. Aku pura-pura aja mau pergi. Habisnya gak enak sih kalau disuruh masuk. Ah, emang kamu gak marah kalau ada orang kesini? Emang siapa yang main tadi? Itu siapa sih tadi berdua, si Maman sama siapa lagi tuh segini tuh tadi? Cungkring ya. Tahu tuh mereka. Terus disuruh pulang. Ya aku suruh pulang aja, lagian kayak enggak tahu gitu orang di sini kan udah ada yang... Oh, ini yang dibilang ada acara tadi. Ini orangnya. Oh, ini yang main tadi. Iya. Duduk. Duduk. Enggak mau. Males gua mau ngomong. Ma bang, emang abang siapa? Ya tanya aja sendiri. Dia siapa? Calon saya. Kok gak bilang punya calon? Ya, emang bisa bilang saya ngomong sama kakak apa? Kan kakak saya mau sama siapa? Lagian kakaknya aneh tau tak sini. Orang aku kan nggak ada HP. Ya kan yang pertama aku nggak tahu kalau kamu kesini dan kakak juga nggak nanya aku sudah punya calon apa enggak. Ya sebenarnya aku nggak. Aku mau. Ya udah kita pulang aja lah. Ya udah kita pulang aja lah. Maaf ya. Eh nanti dulu, jangan dulu pulang. Sini dulu. Ya sebelumnya aku minta maaf karena aku juga nggak ngomong sih sama kakak kalau aku udah punya calon. Cuman aku juga bingung kan harus ngomong apa. Soalnya kakak juga tiba-tiba datang ke sini, akunya juga nggak tahu. Jadi bikin kakak kecewa. Kalau emang ini udah calon suaminya, ini udah aku minta maaf. Aku mau pulang aja. Wih, rokok kedai kopi coba kedai kentang. Oh, rokok kan. Rokok Samsung isinkan baik, ngisi disebut disebut. Iya, aku juga minta maaf. Aku mau pulang aja lah. Ya udah, sorry ya. Wis nasib aing berentak, aing mangkat di amat aing nyak cewek nak kita. Mana mulai sok mandi. Oh, umurnya sok mandi, umur lain gara-gara mandi. Thank you.
Kenapa? Iya. Ayo. Balik. Jadi kalau aku diambil orang juga kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah, biasa aja. Bener nggak apa-apa? Iya udah. Ya udah kita putus aja sekarang. Ayo, ayo. Orang dicekin ngomong malah mainin HP terus. Biasa nih lagi pusing. Pusing apa? Banyak urusan. Orang tua aja banyak urusan. Emangnya pusing harus orang tua aja? Ya enggak. Jadi aku tadi beneran nanya, aku nggak apa-apa kalau ada orang kesini terus orang itu. Iya. Ayo. Nah,